Ah inilah. Sekali lagi saya harapkan dari perkara. Bergu dari perkara 88 ya. Yang di izinkan penonton-penonton setia mulai pertandingan. Di Stadion Batu 8. Tepang bola Batu 8. Manajer ofisial sisanya di luar. Mono, gambarin kirim. Terus harap duduk di luar. Ya, berkat yang tindakan dengan manajer dan ofisial yang di dalam, sisanya di luar. Satu, dua, tiga. Oke, Pak. Tim-tim kesehatan. Wasit jangan dimulai dulu ya wasit. Selebi peran dari Pak Sekno orang luar. Apa? Bila aja Pak sama Pak Sekno orang luar lo. Ya, betul. Betul, sip. Penonton-penonton saya, ibu-ibu kita dari Batu 8. Masa kita saksikan pertandingan bola. Mini soccer yang disponsori Bapak Erswandi, Kota Depok Provinsi. Dapil Sariman. Di lapangan Persib 08. Akhirnya sudah apa-apa saudara-saudara masih tetap 0-0. Rantai aksi maka serangan. Amir bintang 4 di situ membuka serangan ini. Melakukan lagi-lagi awal nomor punggung 4 terarah pada pemain belakang nomor punggung 14. Saudara Aling. Ada siapa yang terarah menjadi temannya di tengah lapangan terpotong satu pemain belakang nomor punggung 4 Ahau. Masih saja kostum putih nomor punggung 11 melakukan serangan. Belum melakukan serangan maksud kami masih saja menguasai bola. Walaupun di daerah sendiri cukup tenang. Mencari siapa terarah nomor punggung 4 dan di situ Aling. Berputar-putar ke tengah cepat pindar dilakukan oleh nomor punggung 4 menjadi nomor punggung. Terjatuh kami kira nomor punggung 9 tadi. Masih sempat dirampas oleh pemain belakang dari Ratai. Nomor punggung 4 Ahau menguasai bola. Jadi saya terarah lagi kembali pada Ahau nomor punggung 5. Dengan tenang kami kira Ahau mendapatkan tenaga. Lepaskan tabungan kepala dengan selatan ketiga dari Rai. Berhutkan putih ini. Masih saya membuka serangan dengan kira dan segar gelandang kiri. Akan tetapi di punggung 1. Pemain yang berkostum putih nomor punggung 10 saudara Emil. Lakukan sudah datang pada Emil lagi. Belum lepaskan tenaga. Nomor 4 melakukan potong berjaya. Sayang saudara-saudara masih saja dapat diselamatkan pemain yang berkostum merah pada hari ini saudara-saudara. Lemparan barat pada nomor punggung 12 saudara Iwan. Iwan masih kita katik dalam melepaskan dua daripada pemain berkostum putih kembali pada Iwan nomor punggung 4 Ahau dari sektor belakang kiri. Malah mengutang itu dari siapa? Terlalu maju dari cara melakukan sudah melakukan tinggi melewatikan di tengah hampir saja menghadiri jauh namun dapat dipotong saja dengan tanggungan kepala yang cermat nomor punggung 5 memberikan banyak kesempatan berada nomor punggung 5 maka tetapi coba membayangkan sudah menjadi siapa di struktur utama atau tetapi masih berputar-putar 1, 2, 3 dilepaskan oleh pemain dari Berada FC tadi masih membuka serangan tapi kurang cermat masih saja dapat diselamatkan oleh bentuk pemain belakang dari Tari saudara-saudara masih saja terkena kaki. Lepaskan tendangan dengan kaki kanan agar tetapi melewati Mister Gawang. Belum terjadi apa-apa di babak pertama masih tetap 0-0. Dan mudah kami kira penjaga gawang berkat 88 maupun
bola dari belakang oleh pemain belakang yang diambil salah satu daripada pemain depan transaksi yang mungkin nomor punggung 4 Ahal atau nomor punggung 7 Rio. Ternyata Rio mengambil tendangan bebas, mundur dia beberapa langkah ke belakang, melakukan tendangan dengan kaki kiri kami kira. Masih cukup tenang, berdiri dengan tegak di sana. Memang kaki kiri merupakan tendangan saudara saudara. Terpaku kami kira penjaga gawang sebetulnya pemain nomor punggung 7 saudara Rimangan, pemain yang baru saja mencetak gol pertama dibuat sudah oleh Tommy meninggalkan penuh pertandingan dengan saudara sebelum sebentar diselamatkan saja oleh pemain belakang cukup tutup masih dapat pemain ratai permasalahan kemana dipotong 1, 2, 3, 4 kami kira pemain berkesan itu segera di bawah untuk mendapatkan serangan yang dilakukan oleh para TFC masih saja pemain FC ya berada punggung 10 masih saja di daerah sendiri melewati garis tengah tetapi bayangnya lalu punggung 11 masih saja berada di sana masih dapat hati di daerah sendiri kami kira pemain terkat berada di belakang masih 10 masih saja berada oleh pemain lalu punggung 5 lepas ke tengah lagi lagi melalui tinggi dengan apa-apa Alim masih tengah Alim Alim yang berbadan pedang-pedang bermain terakhir di hari yang keempat tinggal dengan 1-0 Alim masih berperan sebentar di daerah sendiri ke belakang sudah pendek para temannya di sana melepaskan tendangan kepada Jakarta arah di depan stadion pembelasan nomor punggung 5 lagi menggasih bola dan kira di sana para Wanjaya masih saja dapat kepada Wanjaya umum teman pilih saja kepada Ahal mencari ke temannya di situ nomor punggung 3 akan dilakukan oleh Tadi melakukan tinggi mencari temannya di sana akan tetapi mudah saja diambil oleh pemain Trate FC. Masih saja nomor punggung 3 Trate FC saudara Haki masih saja teratai mengasih bola 1, 2, 3 dari kira tentang tentu di berada di sana nomor punggung 10 lagi-lagi akan tetapi belum terjadi apa-apa masih terjadi pelanggaran kami kira masih dikasih nomor punggung 10 saudara terpaksa sedih lagi mana nomor punggung 7 saudara Rio kembali ke nomor punggung 4 saudara Ahal melepaskan tendangan lagi dengan kaki kiri akan tapi sayang saudara kawan pasukan kita melakukan tinggi siapa yang mencari di sana namun sayang terjadi satu pelanggaran terjatuh dan mencurah pemain belakang dari para TFC lakukan dengan kaki kanan pemain belakang kaki kiri bagi kami coba dipotong pemain nomor punggung 3 pada punggung 9 itu sudah terbang cermat para TFC Kapsel lakukan sudah belum masih ancang-ancang lakukan nomor punggung 5 Dorawat Jaya masih kita dalam keadaan tenang kami kira namun saja ada 1, 2, 3 kami kira pemain kalau ketinggalan 1-0 main masih saja belum begitu rancak kami kira saudara-saudara nomor punggung 5 Dorawat Jaya lakukan sudah mencari Wanjaya di sana masih satu Wanjaya dipotong satu pemain belakang dari pertam 8-8 mudah kami kira diselamatkan oleh penjaga gawang Surawan masih saja nomor punggung 7 saudara Rio masih tetap tetap kira di sana mencari nomor punggung 3 saudara Aki dibuang saja masih saja pemain belakang kami kira nomor punggung 4 saudara Alun melepaskan kembali Alun dibuang saja oleh penjaga gawang saudara Alun akan tetapi terlambat pengarang depan atau pemain depan dari pertam 18-an mudah saja kami kira penjaga gawang menyelamatkan serangan yang dilakukan oleh pemain pertam 18-an hukum tengah bola punggung 10 melakukan saudara Emil melepaskan tenaga maka tetapi terkandas kepada Wanjaya namun lakukan juga dipotong saja dengan punggung 10 tadi pemain belakang ada bentuk kanan dari Baratai FC masa tenang kami kira nomor punggung 11 woi belah kiri kau tuh masa di daerah sendiri mengasih bola kami kira ke belakang nomor punggung 11 lagi dia
mencari siapa masih cukup tendang Kapura berarah nomor punggung 4 Persebaya Alun kembali nomor punggung 11 Alun bangga ke sana. Masa berbeda sendiri menghasilkan bola coba melepaskan dari tengah nomor punggung 9 Kapura mendapat umpan ke satu sesuai Ian nomor punggung 7 lagi menghasilkan bola Rio mengirim sudah kepada pemain nomor 14 lakukan kita tambahan bebas yang dilakukan oleh Sengkong Sengkong Blatom Oliver Shannon berganti tambahan kepala yang dilakukan pemain yang terbentuk itu membuka serangan terkadar selalu kepada pemain belakang dari para TFC kami tetap berdua maksud kepada Wawan Jaya nomor 27 Rio menjadi siapa di sana nomor 27 kepada suara Abang pendek saja terarah pada teman-teman Alam masih kiri-kiri pada berpengar sebuah Zengke Hirno masuk kami menjadi perangnya di pusat sana kemudian mengembang berputar-putar 10 Emil terjatuh dari kiri sana dengan pukul 11 sudah membuka serangan akan tetapi coba dibayang menunggu 7 tinggi melewati garis tengah tanggapan kepala cukup bagus dari Hujaya akan tetap mengatakan data diatur oleh pemain yang berpunggung 9 ditutup saja oleh saudara Ahal 14 Alim terharap pada nomor punggung 3 Andi melepaskan tenangan Andi namun dapat diselamatkan oleh pemain Wawan masih cukup tenang dan kira Wawan terarah pada siapa mencari tenangnya di situ membuka serangan kami kira melepaskan tenangan coba kami kira kedua tim di soccer kostum merah
bergeser ke sebelah kiri. Di mana tempat kami menyampaikan laporan pandangan mata di hari ataupun di putaran kedua metode kami hamil kesekatan dan jaring jauh. Seorang nomor punggung 7. Saudara Rio. Sudah saja kami telah diserahkan oleh penjaga gawang nomor punggung 7 Rio. Menyelamatkan serangan yang dilakukan si kustum putih perkan 88. Terjadi lemparan ke dalam nomor punggung 10 terarah pada teman di sana nomor punggung 11. Dibuang saja dengan cermat melakukan penyerangan dari jarak jauh. Teratai MC mencari siapa di sana. Masih penyerangan sebentar ini meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nomor punggung 10 poin. Serangan kami kira pemain kostum putih dipotong saja nomor punggung 11 lakukan sudah terarah kepada temannya dia sendiri dan hasilnya yang terjatuh saudara-saudara sambil senyum kami kira pemain belakang dari berkat 88 hati pendek saja terarah ke tengah lapangan nomor punggung 10 nomor punggung 10 masuk bola kami kira sana segera Emil segera cepat Emil ke depan datang nomor punggung 30 dimanjang baru saja masuk lakukan sudah melambung tinggi melewati garis tengah hari yang tampak berakhir siapakah yang bertahan atau yang memasuki putaran kedua nanti belum bisa kita kosong masih berantai pendek saja kami kira di sana dua kami kira pemain dari perkat 88 nomor 11 menguasai bola di pahal lakukan sudah melambung tinggi dari nomor 3 akan tetapi kita saja pemain belakang dari perkat 88 nomor punggung 10 saudara Dodi nomor punggung 10 lagi sudah berganti kami kira pemain nomor punggung 10 berputar-putar kami yang bersana masih diancang-ancang berpunggung 10 masih nomor punggung 3 di situ menguasai bola saudara Aki namun sayang saudara-saudara masih dapat nomor punggung 3 berputar kami kira di sana Ahau nomor punggung 4 masih saja Ahau menguasai bola lepaskan lagi saya Ahau bagus saudara-saudara lagi-lagi nomor punggung 5 sementara penjaga gawang Tommy tidak bisa menjangkau maka terpisah penahan belakang dari Rotai FC nomor punggung 11 nomor punggung 7 muncul di wajah kami nomor punggung 11 terjatuh di sana coba dipotong oleh pemain belakang saya penjaga gawang Tommy tapi bola melenceng ke sebelah kiri dibiarkan saja penahanan hongkong sudah dilakukan sementara sebelum benar berada di tengah lapangan nomor punggung 3 Bakar RC teratai maksud kami teratai bertukar serangan mencari siapa nomor punggung 10 masih saja bekerja sama dengan teman di situ akan tetapi masih dapat mencari nomor punggung 3 teratai menguasai bola masih tenang kami kira nomor punggung 4 Ahal berada di pojok sana kembali kepada nomor punggung pemain dari Bakar 88 lepaskan dengan menolak di pojok sana kelihatan berhadap dengan tangan namun sayang berbuat saja rosman belakang dari teratai tadi mudah kami kira walaupun dalam keadaan ucar kacir kami kira dia terlarang tadi tapi masih sempat diselamatkan oleh pemain belakang dari sayang saudara-saudara dengan mudah kami kira menjaga gawang Wawan menyelamatkan masih saja berputar-putar lemparan ke sana satu nomor punggung 5 berputar-putar
bagian ke dalam. Lakukan sudah protes 88 masih datang pertemuan. Serang! Bacanya masih mendekati dari cara pilih kita untuk nomor 3. Betul bisa ada pemain belakang. Lepaskan tenaga.
kencang kan? Air terkandas.